Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di Emri Masak Makan bareng Imam Ria. Hari ini gue mau makan siang mukbang lagi pakai kikil, pakai tumis apa yang ini? Cipir. Tumis cipir, bisa juga ini buat lalapan ya kalau mentah. Iya. Enak juga kan? Iya. Terus ada ikan asin digoreng pakai tepung, kerupuk lalapan. Nah, ini pasti nggak ketinggalan. Sambal goreng. Wow. Pete, terus ada terong. Oke guys, nggak perlu lama-lama. Langsung aja yuk kita buktikan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makan guys. Tumisnya taruh sini nih. Sengaja gue sambelnya pakai sendok, takutnya kalau enggak habis ntar bau kan, kena tangan. Pakai kikil, tumpangin sini. Sikat guys. Wow, penuh-penuh. Mantap. Pecelnya dibakar. Kupas dulu ya. Eh, sambalnya lagi di sini. Wow, tumisnya. Mantap. Popohan. Sakit. Masih pete. Petenya. Tumisnya. Jatuh. Susah.
Mantap. Cut, cut, cut. Nih, lalapan juga nih, selada nih, enak banget. Kuas dulu petanya. Ambil tadi. Itu saya. Main pedas juga nih sambalnya ya. Mantap. Ini kikilnya. Apa nih, ikan asin. Masih kikil. Wah, mantap. Ikan nasinya mantap. Sudah pakai sambal gini. Total. Ujungnya pakai tangan juga, padahal udah disiapin sendok. Petenya gede-gede. Tutup di sini. Langsung. Wow. Rame. Di depan anak gue sama teman-temannya lagi pada main. Dengar enggak di kamera?
Terong. Ayo sambal. Mantap. Bongkar peti dulu. Hitam-hitam karena ngupas itu tadi pete yang dibakar kan hitam. Minum dulu. Alhamdulillah. Kenyang guys. Nikmat banget. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, mukbang kita kali ini. Sampai ketemu di mukbang kita berikutnya, video masak kita berikutnya, video makan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.